Halo rekan-rekan semuanya, kali ini kami akan mentutorialkan tentang printer odometrik dan perawatan dan pembersihannya. Dan kami di sini adanya printer Epson. Untuk perawatannya kami siapkan satu kuas dan kain pembersih beserta pita pengganti yang baru. Yang pertama kita lepas tutupnya. Dan komponen-komponen lainnya kita lepaskan juga pitanya. Bisa kita lihat di dalam sangat kotor. Selanjutnya kita mulai membersihkan memakai kuas sampai bersih. Berlanjut mengelap semua memakai kain agar perawatannya semakin bagus. Setelah bersih semuanya, kita mengambil pita yang baru untuk mengganti pita yang lama yang telah habis rusak. Dan kita pasangkan yang pita yang baru. Setelah terpasang semuanya, kita cek kembali dan memastikan terpasang dengan baik. Dan kita kembali kan komponen-komponen yang kita lepaskan tadi seperti semula.
Demikian cara membersihkan printer dot matrix beserta perawatannya. Di sini menggunakan Epson LQ2190. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu membersihkan printer Anda agar printer Anda bertahan semakin lama dan baik.